Pemirsa, alternatif liburan dengan berkemah di alam terbuka pegunungan kini tengah tren. Tidak hanya menikmati udara sejuk, wisatawan bisa sambil menggelar makan malam bersama keluarga. Salah satunya dengan menyantap aneka hidangan barbeque yang dimasak sendiri. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Berkemah sambil barbeque. Ya, itulah yang ditawarkan sebuah lokasi wisata di Cikole, Lembang ini. Di tempat ini banyak bahan makanan barbeque yang bisa dipilih pengunjung. Mulai menu western, menu nusantara, hingga menu seafood. Serunya lagi, pengunjung mengolah sendiri ragam makanan, sehingga membuat suasana liburan semakin ramai. Setelah matang, aneka hidangan barbeque siap disantap bersama sambil menikmati hangatnya api unggun. Bakar-bakaran aneka hidangan, serta makan bersama sambil menghangatkan badan dengan api unggun, belakangan banyak digandrungi untuk tema liburan. Suasana kekeluargaan, jadi saya sangat berkesan kali. Dengan adanya barbeque ini, kita ada kebersamaan lagi dengan keluarga, bisa saling bercanda, karena jarang-jarang ini, karena kesibukan masing-masing juga. Barbeque itu kami siapkan di harga minimalnya 100.000 per pax per orang, tapi ada beberapa pilihan, mulai dari western, nusantara, dan juga seafood. Itu karena kami menyesuaikan dengan selera para pengunjung kami di kawasan wisata. Dengan kocek 100.000 per orang, pengunjung sudah bisa berkemah sambil menikmati ragam menu barbeque di alam terbuka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.